Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Ustaz, Anda sedikit mau nanya nih, Ustaz, masalah yang berhubungan dengan takdir, Ustaz. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah ya, subhanahu wa ta'ala. Ini kan kita sebagai umat Islam kan sudah diwajibkan untuk mengimani takdir, baik itu takdir baik maupun buruk, Ustaz. Nah, cuman kadang-kadang kan sebagian orang itu terlalu memikirkan sehingga merasa takut akan masa depannya gitu, Ustaz. Artinya apa yang terjadi nantinya atau bagaimana dengan rezekinya atau apa, mungkin ada kayaknya diintip oleh bencana atau apa, musibah gitu, Ustaz. Nah, ini bagaimana menurut antum, Ustaz, hubungannya dengan kadang-kadang rasa ketakutan itu dengan iman kepada takdir, Ustaz, takdir Allah. Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ya, sudah kita ketahui bahwasanya iman kepada takdir itu sebagaimana perkara-perkara lain yang diwajibkan untuk kita imani dalam Islam adalah sebab yang justru akan menyelesaikan masalah kita, menjadikan tenang jiwa kita. Karena termasuk yang paling utama masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Termasuk di antara seutama-utama zikir adalah mengisi hati dengan keimanan yang benar terhadap hal-hal yang diwajibkan untuk kita imani. Apalagi mengimani masalah takdir, ini berhubungan dengan perbuatan Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu Al-Qadir atau Al-Qadir, nama Allah yang maha indah, Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha menakdirkan segala sesuatu. Makanya, kalau seorang hamba yang beriman, mengimani takdir dengan benar, hidupnya akan tenang. Justru hidupnya akan lapang. Hatinya akan terasa damai. Itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah menimpa satu musibah pun di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dalam menghadapi musibah tersebut, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, huwa rajulun usiba bi musibatin fa'alima annaha min indillahi faradiyya wastaslam. Dia adalah seseorang yang ditimpa musibah, satu bencana. Tapi dia mengetahui itu adalah dari sisi Allah, maka dia pun tunduk dan menerima ketentuan tersebut. Sekarang kita akan lihat, apa hubungannya takdir, mengimaninya dengan benar menjadikan hati kita tenang. Coba kita bandingkan dengan kehidupan kita. Secara fitrah manusia, mereka itu akan merasa tenang jika menyandarkan urusannya kepada sesuatu yang dia bisa percaya. Iya kan? Iya. Sebagai contoh masalahnya begini. Kita ingin pergi meninggalkan rumah kita. Kita titipkan rumah kita misalnya kepada anak kita. Ini rumah ini pegang, Abi akan pergi, Abi dan Umi akan pergi dalam waktu sepekan, rumah ini pegang kunci dan dijaga baik-baik. Anak kecil yang dititipkan usianya mungkin masih 7 tahun. Kira-kira dalam perjalanan kita akan merasa tenang atau merasa gelisah? Mungkin kurang tenang, Sir. Jelas tidak akan tenang, anak kecil. Dia pertama tidak bisa berpikir dengan baik, belum punya kemampuan untuk memikirkan nanti siapa yang datang, orang baik atau orang buruk. Kalaupun dia bisa memikirkan, apakah dia bisa punya kekuasaan untuk melawan misalnya pencuri yang datang atau orang yang berniat jahat yang ingin merusak rumah kita misalnya? Tentu tidak. Jadi, sekarang perbandingannya, misalnya kita menitipkan rumah kita dengan saudara kita yang dia itu orangnya perhatian, kemudian pandai dalam menjaga dan mengurus rumah kita, dan dia sendiri punya kekuatan untuk bisa menghadapi tamu-tamu yang datang atau orang-orang buruk yang punya niat buruk. Kira-kira kita akan lebih tenang kan? Iya, lebih tenang. Iya. Padahal kita tahu dia manusia, terbatas sifat-sifatnya. Sepandai apapun dia menjaga, terbatas. Nah, bagaimana kalau kita menyerahkan kepada yang maha sempurna sifat-sifatnya? Ilmunya sempurna, kebaikannya sempurna, rahmatnya sempurna, kemahakuasaannya sempurna. Penjagaannya sempurna. Jadi sebenarnya masalah takdir itu akan berhubungan erat dengan pemahaman kita tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Kalau kita mengimani masalah takdir dengan benar, kita akan mengimani apa yang dikatakan oleh para ulama, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Artinya, semua yang Allah kehendaki, suka atau tidak suka, kita harus terima. Ini pertama. Mau tidak mau, senang tidak senang, kita akan mesti terima. Jadi kita pikir tidak berpikir, ya terjadi. Karena semua yang ada dalam semesta ini adalah milik Allah. Dia yang menentukan segala sesuatunya. Makanya, orang yang tidak menerima ketentuan Allah, dengan tidak menerimanya dia, dia mau tidak mau juga harus menerima, yang ini menjadikan dia dua kali menderita. Sudah dia menderita karena harus memikirkan, yang kedua menderita karena semua ketentuan Allah mesti berlaku. Dia terima atau tidak terima. Sedangkan orang yang beriman, dia hatinya akan lapang. Dia mendapatkan pahala karena dia selalu siap menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia meyakini sempurnanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menggambarkan tentang indahnya iman kepada takdir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Coba lihat. Ketika kita takut menghadapi masa depan kita, seharusnya kita berpikir, apa yang bisa menjadikan saya bersikap baik menghadapi masa depan kita? Kita berpikir, sekarang masa depan tidak bisa kita rubah, mesti akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka berarti untuk mengurangi atau menghilangkan, ya paling tidak mengurangi stres saya menghadapi masa depan, saya berpikir dengan pemikiran positif, yang kalau ini bisa kita terapkan pada diri manusia, seperti masalah penjagaan tadi, kita berharap karena yang menjaga saudara kita yang bisa kita percaya, kita berharap rumah kita pulang dalam keadaan baik. Nah, kenapa pikiran positif ini tidak kita tempatkan pada Zat yang Maha Sempurna, nama-nama dan sifat-sifatnya? Kalau kita berpikir positif seperti ini, Allah Subhanahu wa taala Maha Sempurna kekuasaannya, Maha Sempurna kekuatannya, Maha Sempurna penjagaannya. Dialah Al-Qawi, Maha Kuat, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Matin, Maha Kokoh, Al-Hafidh, Maha Penjaga. Ditambah dengan dia Maha Sempurna kebaikannya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, Maha Sempurna rahmatnya kebaikannya. Terus yang seperti ini apa yang kita ragukan dari ketentuan yang diberlakukannya kepada manusia? Apalagi orang yang beriman yang Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang dirinya, wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan bagi dirinya sifat rahmat, kasih sayang. Kalau kita bersangka buruk, maka pertama itu akan membuat pikiran kita semakin sempit, kegalauan tidak akan hilang, ditambah hal tersebut tidak akan merubah keadaan yang akan terjadi. Tapi kalau kita bersangka baik, Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hambanya sesuai dengan persangkaannya kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis Bukhari dan Muslim, hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kemudian kita tambah lagi dengan keyakinan apa yang disebutkan dalam ayat tadi, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal buruk bagimu. Kita kan yang kita harapkan kebaikan di masa depan kita. Kenapa kita orang kita distres? Karena dia pikir nanti saya ditimpa musibah, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Dia tidak mengetahui kan apa yang dibalik musibah. Coba kita bertanya pada diri kita. Di lingkungan kita saat ini, banyak orang-orang yang tadinya kita merasa dia mendapatkan musibah, tiba-tiba kemudian dia menjadi orang sukses. Mungkin kita pernah dengar ada tetangga kita dipecat dari pekerjaannya. Dipecat dari pekerjaannya. Padahal dia punya anak dan seterusnya, kita pikir kasihan sekali dia menderita. Dan dia pun di awal-awalnya menghadapi dengan stres hidupnya. Ternyata dengan sebab itu dia usaha, dia bisa mencari sebab-sebab untuk mencari penghasilan yang halal. Justru dengan itu dia sukses.
dan bisa bertambah penghasilannya, lebih baik meningkat taraf hidupnya, yang tadinya kalau mungkin dia terus bekerja di tempat tersebut, dia tidak akan memikirkan usaha tadi. Coba lihat hikmah di balik semua ini. Makanya Allah berfirman tadi, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Dan bisa jadi kalian suka sesuatu padahal, kalian membenci sesuatu padahal justru baik bagimu, kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah mengakhiri dengan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui padahal kamu tidak mengetahuinya. Ini berlaku dalam semua urusan. Keadaan yang kita anggap kita tidak sukai, padahal bisa menjadi sebab terbukanya kebaikan bagi diri kita dalam hal-hal tersebut. Sampai dalam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Ada orang-orang tertentu yang dia mendapati dirinya misalnya ditempatkan untuk bekerja di tempat yang dia tidak sukai, padahal dia inginnya di kampung halamannya. Sering kita dengarkan, ternyata ketika dia berpindah di tempat tersebut, di situ dia mendapatkan hidayah, dia lebih semangat belajar agama, mengenal sunnah, kemudian memperbaiki dirinya, yang mungkin kalau dia menetap di kampung halamannya, dia tidak akan dapatkan sebab-sebab untuk meraih hidayah tersebut. Allah memiliki banyak hikmah dan kebaikan. Makanya Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi, dengan kita mengimani masalah takdir, kita akan lapang. Semua yang kita hadapi akan optimis, karena yang menanggungnya adalah Zat yang Maha sempurna kebaikannya, sempurna ilmunya. Dia lebih mengetahui kebaikan dan kemaslahatan bagi hambanya, lebih apa yang ditahui oleh hamba tersebut terhadap dirinya sendiri. Makanya benarlah, keimanan kepada takdir itu merupakan sebab yang akan menjadi sumber kebaikan bagi kita semua. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, asasu kulli khairin an ta'lama anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Landasan utama segala kebaikan, dengan kamu meyakini apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Maka dengan ini kita akan merasa yakin dan selalu memasrahkan segenap urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkannya. Dan ingat, sebab yang terbesar di semua, di antara semua sebab, yang atau kita istilahkan dalam bahasa kita ikhtiar, yang paling tinggi di antara semua ikhtiar, adalah menyandarkan hati dan selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena di tangannya lah segala kekuasaan atas semua urusan manusia. Ini lebih tinggi kedudukannya dengan dibandingkan dengan sebab yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan anggota badan kita. Bersandar kepada Allah justru merupakan seutama-utama sebab, seutama-utama ikhtiar yang hendaknya dilakukan manusia dengan cara tadi, memperbaiki keyakinannya dalam menghadapi segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang dianggapnya baik ataupun yang dianggapnya buruk, tidak sesuai dengan keinginannya. Demikian. Jadi intinya Ustaz, ketakutan kita ini tidak merubah apa yang akan terjadi, kan? Tidak akan merubah keadaan yang terjadi. Justru dengan kita optimis, justru ini sangka baik kepada Allah yang akan menjadikan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Ustaz, mungkin secara singkat Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita supaya kita tenang menghadapi masa depan, artinya menggantungkan masa depan kita, praktisnya gitu ya. Praktisnya itu, Ustaz. Kiat-kiatnya adalah tadi, setelah kita mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, mengimani nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, ilmunya sempurna, berarti kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu yang terbaik untuk masa depan kita. Kita mengimani rahmat Allah, kebaikan-kebaikannya, kita tahu Zat yang demikian sempurna kasih sayangnya, masa akan memberlakukan keburukan untuk kita. Kemudian kita meyakini pilihan Allah yang terbaik. Masa kita mengatakan, saya lebih bagus pilihan saya dibandingkan Allah yang sempurna ilmunya? Tidak mungkin. Setelah itu, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, limpahkan kebaikan kepadaku, jadikan aku ridho dengan segala ketentuan yang engkau berlakukan. Ya Allah, engkau maha kuasa atas segala sesuatu, mudahkanlah segala urusan-urusanku untuk nanti menjadikan kebaikan untuk urusan duniaku, apalagi urusan agamaku. Maka dengan itu kita akan optimis, insya Allah, seperti hadis tadi, kita akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan pengharapan dan persangkaan baik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Hayakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.